sahabat tangguh dan juga Nada, ini challenge selanjutnya yaitu menguji apakah sosok tangguh kita hari ini pantang atau tidak. Nanti akan ada agent kita yang bertugas untuk sedikit membujuk nenek nih, ya. Nada, dengan iming-iming uang yang banyak. Kira-kira nenek limanya tergoda nggak dengan bujuk rayu agent kita ya? Sekarang kita lihat. Oh iya, di sini. Saya mana ya? Tak dulu. Enggak, belum. Saya mau pergi. Ini ya. Ya, segini aja ya. Biar berkah. Semoga sukses. Ya. Biar berkah ya. Sudah. Ya, ada 10 tahun lebih. Oh, ngemis di sini aja, Bang. Ya. Dari pagi tuh, Bang. Iya. Ya, aja tadi habis keliling sana. Hasilnya segini nih. Lumayan juga tuh. Wih banyak, Nek. Ya. Modalnya apa kalau ngemis, Bang? Gak ada modal, paling ini kasih botol aqua. Iya, ini cuma botol aqua doang, Nek. Iya. Itu duitnya ada berapa banyak, Bang? Ada kali 100, ya, 150-an. Ya kan? Sehari ya, bisa dapat 200, 300. Tapi kalau lagi rame bisa 500. Kalau lagi rame, satu hari tuh? Satu hari. Iya, Nek. Sehari gopen, Nek. Iyalah, biarin lah. Kalau seumpamanya tukang ngemis gimana? Siapa itu? Kalau kita ngemis, nenek sama saya nih. Kan sama-sama pincang ini. Sama pincang gak bikin, ini aja. Waduh. Iya kan enggak? Enggak. Dagangan saya laku kagak tuh. Tumpah ya, iya. Terus buat setoran mana? Biarin itu namanya ntar kita dapat rezeki kali. Biarin sabar aja mungkin itu mau. Lagi apes kitanya, lagi ada musibah. Iya kan? Banget kali. Biarin lah. Bapak itu nggak mau beli, maunya gitu. Enak begitu, Nek. Emang kalau ngemis kenapa, Nek? Nggak mau. Hah? Nggak alasannya kalau ngemis? Nggak, itu namanya. Nggak enak. Enakin liatnya. Ada yang mau ngasih lagi. Ngasih? Oh iya, biarin kerja banyak. Iya, alhamdulillah deh. Kerja banyak, kerja. Oh yaudah, ini mau lanjut lagi ya? Ya, ada. Mau lanjut ya. Lagi, Nek. Ya, biarin kerja banyak ya. Ya, biar sukses. Lain-lain pun pencariannya. Oke, sahabat tangguh dan juga Nada, tadi sudah kita simak sama-sama bagaimana agen kita membujuk nenek untuk mengemis ya. Tadi nenek bilang katanya lebih baik saya berdagang daripada harus mengemis. Katanya janganlah kalau masih punya tenaga, ngapain ditanya-tanya sama orang. Apa yang bisa Nada ambil dari nenek untuk Nada aplikasikan di kehidupan Nada sehari-hari? Syukurin apa yang kita ada dan terima semuanya. Gitu ya, bersyukur atas apa yang udah kita punya sekarang. Iya. Sahabat tangguh, challenge kita tentang pantang ngemis berhasil. Sahabat tangguh dan juga Nada, ini challenge terakhir kita yaitu menguji kesabaran sosok tangguh, yaitu Nenek Lima ya hari ini. Nanti akan ada izin kita yang masuk, coba ribut di situ, coba berantem di situ, nanti kita akan lihat nih Nenek. Apakah Nenek mererai, apakah Nenek langsung pergi, ataukah seperti apa? Kita belum tahu ya. Sekarang kita lihat. Harus selektif. Tuh dia, nyariin dompet. Nyariin dompet. Jangan kasih tahu. Ini paling kasih nih. Jangan kasih tahu pokoknya nih. Pura-pura nggak tahu aja bantuin saya nih ya. Ya, tolongin ya. Nek, ada lihat, Nek. Nggak tahu dia mah dompet. Ini. Ya, itu periksa. Saya periksa, Bu, ya? Nah, ini apa, Mas? Ini apa? Ini, Bu, ada dompet saya, kan? Ya, tahu, nggak tahu, saya, Mas. Ini dompet siapa? Saya emang nggak tahu. Saya nyari dompet ini, kan? Tahu. Itu sama Mas Kongko, kan? Aduh. Bukanya. Ini dompet saya. Saya, Mas. Saya nggak tahu, nih, saya. Saya, Mas, deh. Di dalam ini, kita di bawah. Oh, ya, tahu, nggak tahu. Saya lagi nyari dompet tadi, waktu kita bentrok di sini, Mas. Jangan-jangan isinya udah nggak ada lagi, nih. Saya nggak ada, sumpah. Saya emang nggak tahu ya, Nek, ya. Nek,
Dompetnya ada di bawah itu loh, Nek. Di bawah apa? Di bawah dagangannya. Ya tahu. Gak ada nih, bohongnya ini loh, buktinya tuh. Tuh Nenek gak percaya tuh. Nenek masih sekongkol sama Mas ini. Bener aja Mas, ada sumpah. Umpamanya saya ngambil, buat apa saya di sini? Mas, jangan suka nunggu orang, Nek. Mas, saya laporin ke polisi. Mas, nyuri. Saya emang gak tahu. Ding, kalau gak percaya ini tanya si Nenek, saya dari tadi sama si Nenek ngobrol. Iya, saya emang gak tahu. Sama Nenek, harus tahu. Saya emang iya. Iya. Banyak ngomong dia kan, saya emang gak tahu ada dompet di situ. Iya. Enggak, saya emang begini aja. Coba dicek, barangnya masih utuh gak? Iya. Yang penting apa-apanya. Jadi ya. Ya, baik sahabat tangguh dan juga Nada, sepertinya di luar sudah mulai terjadi kegaduhan nih. Gara-gara tadi aja kita coba sedikit menguji kesabaran Nenek bertengkar di sana. Gimana nih menurut Nada Nenek tadi setelah kita uji kejujurannya, terus Nenek juga pantang ngemis, dan sekarang kita uji kesabarannya. Nenek ini orang yang penyabar. Jadi dia itu gimana ya? Pokoknya penyabar orangnya. Penyabar ya, dan berjuang itu yang paling penting ya. Sahabat tangguh, sepertinya kita akhiri semua challenge kita di sini. Alhamdulillah semua challenge yang kita berikan berhasil. Hari ini kita akan berikan sedikit rezeki nih Nada untuk Nenek. Mudah-mudahan rezeki yang Nenek terima hari ini bermanfaat buat kehidupan Nenek ya. Sekarang Unci akan temuin Nenek dan akan memberikan sedikit kebahagiaan untuk Nenek. Kamu tunggu sini ya. Iya. Saya mah nggak tahu itu lagi dompet pengguguran. Duit Nenek-Nenek nggak jatuh, saya masih kasih lagu, aduh nggak keteres saya mah. Paling takut saya mah itu lagu, aduh nggak mau, saya mah nggak bisa baca. Itu mah ya musibah, Pak. Nek, sabar, Pak. Ini kenapa? Coba jalan sabar, sayang sama. Hanya dompet. Dompet. Jangan, jangan banyak dari panjang. Udah nggak boleh. Ya. Mungkin gini disimpenin mungkin Mas sama Masnya sama Neneknya. Coba lihat isinya, masih ada nggak isinya? Isinya masih ada. Udah, apa-apa. Berarti ya. Kan nggak diapa-apain juga. Nggak diapa-apain. Itu lah, bawa aku aja. Iya. Pakai begitu kan. Kalau saya datang, saya datang lagi. Ya. Jadi gimana ceritanya si dompet itu bisa hilang dari tangan Masnya? Enggak, dia dirajam sama Pono Giano. Iya. Jatuh itu pada foto. Di sini jatuh. Itu nyari cabenya. Iya. Karena sih udah nggak usah. Yang belok udah dikasih jantung rutin. Iya. Itu biarin aja. Ini apa ini, maaf? Ini sumpet saya. Sumpet saya empat jatuh. Ini kan empat rupa, ini angka-angka ya, digotong berempat nih. Oh, iya, makanya tuh saya... Udah berapa lama pakai tongkat ini? Iya, udah mau jalan, udah 8 tahun. Tadi ada yang nawarin Nenek nggak jualan beginian? Ya, duit dari mana sih, Pego? Oh, iya. Kenapa aku nggak di rumah aja? Ya. Di rumah udah cukup. Kita nggak betah, sih, mau biasa. Pengen jajan, pengen apa, begitu maksud saya. Berarti Nenek berapa sekarang umurnya? Katanya mah kalau kata Mpo Sema 72. Pokoknya? Iya, sebab bedanya 3 tahun. Oh gitu, berarti Mponya Nenek 75 tahun. Iya, saya 70. Biasanya kalau seumuran Nenek tuh banyak yang suka ngemis, Nek. Nenek nggak mau. Kenapa Nenek? Bukannya begitu. Dari muda saya ngurusin saudara, ya. Saya nggak tergiur sama mengemis. Iya. Masa sekarang saya udah tinggal kelobang saya mau mengemis. Aduh, saya begitu. Mendingan saya yang begini halal, dimakan, nggak mau. Biarpun dagang segini rupanya 10.000, iya. Walaupun 12.000 itu saya bahagia. Aduh, kering ini. Tinggal berapa ikan? Tinggal 15 biji. Ya udah aku borong aja buat. Borong. Ini berapa, Nek? Jadi 45. 45.000 ya. Ya. Entar dimakan enggak ikan itu? Makan. Hah? Nek, tolong hitungin sebentar, maaf. Oh, duduk, Nek. Keringnya kering. Iya, tolong hitungin dulu, Nenek pegang. Satu. Dua. Banyak amat. Pegang dulu aku mau hitung. Satu, dua. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berapa tuh? 1.000. 1.000. 10.000. Siapa ini? 1 juta. Ini 1 juta namanya. Iya, 1 juta. 1 juta. Ya udah, pegang deh buat nenek dah. Oh, iya, ini alhamdulillah. Ini beneran ya. Ya Allah, ini bersyukur jasa ya. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ada teman aku yang mau kenalan. Iya. Neneknya enggak bisa berdiri jadi sendiri lah. Ini inget enggak siapa? Oh iya, tadi dia nawarin tungkat gitu. Iya, ya. Teman kita. Iya, ya, iya. Alhamdulillah nenek orangnya jujur ya Nada ya. Iya. Gimana menurut Nada neneknya? Baik banget ya, luar biasa ya. Dagang saya sekarang saya mulai. Alhamdulillah. Ada, ada punya satu tugas lagi nih. Ya. Tolong jemput keluarganya ya. Nanti kita dari Cema, keuntungan 10.000 ya. Enak nenek sama keluarga nenek ya. Oh iya, alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Biarin lancar ya, usahanya biar lancar dulu. Banyak miliknya rezekinya. Ya Allah. Ya Allah. Nenek, karena hari ini Pantangwis bagi-bagi bahagia spesial, kita mau ngajak nenek sekeluarga jalan-jalan. Oh iya udah. Nanti Nada yang tadi itu jemput keluarga nenek ini di rumah. Karena kita belum tahu nih siapa yang diajak. Apakah anak nenek, apakah mantu nenek, apakah cucu nenek, ataukah semuanya. Belum tahu kan, tergantung mereka di rumah. Kono, anak saya mau kerja. Iya, berarti yang ada di rumah aja. Ada mantu itu ya. Iya, boleh. Iya, enggak apa-apa. Sekarang kita ke sana. Iya, kita naik mobil dulu ya. Ayo. Dan sahabat tangguh, karena hari ini Pantangwis spesial bagi-bagi bahagia, kita akan memberikan sedikit kebahagiaan untuk nenek dan keluarga. Akhirnya Nada bertugas untuk menjemput keluarga nenek di rumah. Dan saya bersama nenek langsung pergi ke tempat makan. Oke sahabat tangguh, kita akan bertemu keluarga nenek lima nanti di tempat kita makan-makan ya. Kira-kira siapa yang mau diajak? Ikuti terus Pantangwis. Saya gak kalau gak begini mah saya nyebur. Biarpun setengah kuat gak saya seret-seret peribahasanya. Iya.